So bagaimana saya setkan sini? So pertama sekali saya kena downloadkan driver dari website. You boleh pergi ke link yang saya sudah send dekat komen. So you boleh pergi komen sana, you pergi klik, you pergi download sana, you carikan driver. So dia di page 2. Download driver, install itu exe file dan you akan dapat itu ASIO driver. So bila you dah install driver tu, you boleh pergi itu DAW. Sebagai contoh Ableton sini, saya kena pergi preference, kena setkan ke ASIO. So you boleh nampak driver type saya ASIO. Dan device saya sudah set ke XA ASIO driver. Lepas tu saya kena pastikan input saya sudah selectkan semua. Output saya pun kena selectkan semua. So itu saja. Lepas driver sudah set up, saya kena assign setiap channel ke apa channel yang saya mahu. So sebagai contoh kick saya sudah send ke external, output ke channel 1. Yang sub bass ini external out ke channel 2 dan seterusnya. So itulah yang apa saya sudah set upkan sini. So bila you sudah set up sini, anda sudah boleh control semua volume dekat sini, volume dan sebagainya. Saya boleh unmute-kan semua. So sekarang anda cuma boleh dengar dari suara saya saja. So saya boleh onkan ni balik. So you boleh dengar itu drum, shaker, you boleh dengar congo, percussion, bass, kick, PZ 1 2 3, noisy string, intro, choir, sitar dan sebagainya. So saya semua sudah onkan dia. Okay, satu lagi saya nak tunjukkan. So anda sudah faham bahawa 1 hingga ke 14 adalah dari DAW saya. So itu saya sudah buat di software. So sekarang saya mahu rakamkan vokal saya ke DAW. Sebab you produce music di software, tapi vokal you kena datang dari mic. So apa yang saya boleh buat sekarang, saya balik ke Ableton. So saya kena carikan Eric. Saya sudah setkan Eric sini, channel Eric. Saya sudah pastikan external saya set ke 15. Maksud dia saya punya input adalah dari channel 15 XR18. Dan saya balik ke XR18. Saya kena selectkan channel saya 15. Pergi channel. So saya kena aktifkan USB. Sebelum aktifkan. Bila saya playback baru aktifkan. So saya biarkan dia sekarang dulu. Okay. Pergi view ni, open ni. Sebagai contoh saya balik sini. Okay, untuk buat recording, first saya sudah setkan input dari channel 15. You nampak signal saya dah ada sini. So bila saya tidak bercakap, signal akan turun. Okay, so kita dah boleh monitor signal input saya di sini. So kita nak buat recording, kita kena amkan dia, tekan ni. So saya ni sudah ready untuk buat recording, tapi belum start record lagi. So saya boleh jalankan music.
Dan bila saya ready nak record, sini saya tekan record button sini. So, recording sudah start. So, testing 1, 2, 3. Sekarang ialah recording dari mic ke XA dan ke door. Okay, inilah yang saya record dari mic ke XA18 dan ke Ableton. So, jikalau saya mau stop, saya tekan butang ni saja. Stopkan dia saja. Okay, saya stopkan music. Sekarang saya nak playkan semua instrumen sini termasuk vocal saya ke XA. So, saya boleh balik ke XA. Okay, pergi channel 15, channel. So, sekarang channel 15 adalah datang dari mic. Saya nak tukar ni pergi USB. Maksud dia saya nak playkan balik music dari itu door yang saya sudah record. So, bila saya tekan ni, saya tak boleh bercakap dengan mic ni lagi. Tapi saya boleh bagi anda playback. Dengarlah. So, recording sudah start. So, testing 1, 2, 3. Sekarang ialah recording dari mic ke XA dan ke door. Okay, inilah yang saya record dari mic ke XA18 dan ke Ableton. So, jikalau saya mau stop, saya tekan butang ni saja. Stopkan dia. Okay, harap-harap anda dapat dengar recording vocal saya tadi. So, selain vocal juga, kita boleh record instrument jugalah. So, kita boleh gitar, keyboard, piano. So, kita cuma plug semua instrument ke sini. Dan kita boleh multi-track record ke dalam door. Kita boleh juga. So, untuk contoh saya music hari ini yang saya tunjuk kepada anda, itu bukan dari instrumen, itu semua dari MIDI. Saya create music itu dari MIDI sajalah. Okay, so kita sudah memahami kita boleh record dan juga playback dengan menggunakan XA18 ni kan. So, adalah amat penting sebab kita kena set upkan itu routing yang betul. So, yang anda nampak sini, channel 15. So, bila saya tidak tekan itu USB main button, so signal datang dari mic saya sini. So, bila saya tekan, so, bila tadi anda sudah boleh lihat, bila saya tekan USB butang tu, saya langsung tak ada suara keluar sebab channel 15 saya sudah send itu signal, I mean receive signal itu dari PC. So, apa yang kita boleh buat untuk senang, kita nak senang kerja kan. So, kita boleh setkan semua channel dari USB juga. So, ini USB juga. Tekan USB. Okay, maksud saya tadi, saya boleh semua channel termasuk channel 15 ini, saya semua set ke USB
Maksudnya saya akan receive semua signal dari playback dari itu DAW. Dan saya boleh guna snapshot ni untuk savekan setting ke ini. Contoh setting preset nombor 1, multi-track demo. Lepas tu saya boleh buat satu lagi preset. Sorry, sudah tutup. Tertutup itu software. Okay, kita balik ke okay, music sudah balik. Mic saya pun sudah balik. Okay, saya mutekan semua dulu. Cuma dengar suara saya saja. Okay, balik ke tadi. Saya boleh buat satu setting. Semua adalah dari USB. Maksudnya, bila saya record setting semua dari USB, saya akan playback dari Simon DAW. Lepas tu, saya boleh buat satu lagi preset. Semua tanpa USB, maksudnya saya signal semua dari local input saya lah. So saya datang dari local IO, local input. Okay. Contoh saya offkan semua USB, ini nampak signal saya dari PC semua sudah hilang. Okay, 15, USB juga, okay. So saya boleh snapshot sini, mungkin multi-track demo, 1. Save. So ini nampak senang. So saya senang multi-track demo 1, itu signal semua datang dari local I.O. Untuk multi-track demo ini, bila saya load, kita akan semua setting sini, signal ada dari USB, dari DAW saya. Kecuali 15 lah, 15 saya untuk mic saya lah. So, sangat cepat saja. So, untuk music production, kita boleh katakan kita tidak menggunakan MIDI untuk membuat music. Kita menggunakan instrumen yang memang instrumen lah. Gitar, keyboard, bass, gitar dan sebagainya. Kita semua boleh connect ke XR18 ini. Masuk. Lepas tu boleh connect ke DAW saya. Lepas tu saya boleh record channel dengan menggunakan record ni. Lepas tu kita boleh buat playback dengan menggunakan preset ni USB. Kita play balik untuk dengar balik apa yang sudah dimainkan. So kita boleh just record sini. Record 1 dan 2. So senang dan cepat sebab dia cuma 2-3 press saja. Go. Okay, user record. Go. User record. So sangat cepat untuk music production.
Okey, sebagai rumusan hari ini, saya balik ke PowerPoint saya. So, untuk yang music production, apa yang biasa kita guna, kita menggunakan laptop dengan software install dekat di dalam. So, kita akan multi-track di sana, kita akan play terus ke monitor. So, kita boleh monitor dan kita boleh refine, tukar, buat itu music production lah. Sebab music production itu adalah berdasarkan creativity kan. So Yuham datang itu feel, so dia selalu berubah. So kita kena selalu dengar dan tukar, dengar dan tukar. So kita boleh menggunakan actual hardware XR18, kita boleh sendkan signal ke XR18 juga, dan kita boleh multi-track dari DAW itu, kita boleh send ke Pro Audio Mix System. So ada speaker 15 inci, 12 inci, power amp, line array dan sebagainya lah. So tapi fokus hari ini adalah dekat itu digital mixer XR18. So selain itu juga kita boleh juga masukkan instrumen ke XR18 untuk buat recording direct ke DAW, sebab ada yang buat electronic music, so semua artificial. PC yang produce punya music. So ada yang memang buat music production untuk actual instrument menggunakan keyboard, gitar dan sebagainya. So katakan kita menggunakan instrument yang betul, kita boleh masukkan semua signal ke input sini